Halo guys, kembali lagi bersama Urban Squad Channel. Sudah lama kita tidak bikin video. Nah, hari ini kita mau lanjut sedikit YouTube lagi. Hari ini kita kedatangan hewan yang lumayan langka ya guys, termasuk sangat jarang masuk ke Indonesia, tetapi memiliki ciri khas hewan yang mirip juga sebenarnya ya. Jadi hewan ini agak antik, dia punya sesuatu jenis yang mirip dengan lokalite Indonesia tapi beda ya. Nah, di sini ada kotak magicnya, made in Kowil nih, biar kayak sulap ya. Saya hitung sampai 3 dia bakal hilang. Nah, di sini kita ada apa? Kita buka ya. Darang. Wih. Nah, apa nih guys ya? Kalau mungkin kalian rata-rata tahu ini adalah ular lokality Indonesia ya, yaitu biasanya disebut dengan GTP atau condro ya. Itu GTP itu yang lokality Indonesia, itu kan biasanya green tree python ya. Nah, kalau ini bukan keluarga python tapi adalah keluarga boa ya. Ini adalah emerald tree boa ya. Nah, kalau kalian lihat sekilas mirip sekali, mempunyai ciri khas yang sangat mirip juga ya, terutama di gigi ya. Kalau kalian lihat di alamnya, triboa itu semua, mau itu python condro ataupun emerald, dia memiliki gigi yang sangat gondrong ya. Dia itu termasuk jenis ular yang taring depannya itu sangat panjang ya, cuman memiliki ciri-ciri yang dia suka posisi seperti ini ya guys. Kalau kalian google semua, formasinya pasti seperti ini. Jadi sangat cantik untuk display ruang tamu ya, apalagi kalian tambahin lampu di atasnya, itu benar-benar apa ya, antik lah dibanding ular yang displaynya suka di dasar. Kalau ini karena dia pura lagi, karena dia ular pohon, jadi sangat suka estetik gantung seperti ini. Nah, untuk karakter sebenarnya lumayan terkenal, agak sedikit galak ya, apalagi untuk ukuran 1,5 meter damage-nya itu jauh dibanding itu ya. Nah, lokalitinya nih guys, lokalitinya itu dia banyak ketemu di Amerika Selatan, contohnya di Suriname, Venezuela dan sebagainya. Tapi biasa yang size besar itu banyak diketemukan di Madagaskar ya. Nah, dia mau mendekat ke kamera, mau cium-cium ya, lihat ya. Jadi untuk size maksimum dia itu biasanya di 1,8 meteran ya. Itu cuman beberapa di daerah Amazon itu bisa mencapai 2,5 meter. Jadi tidak bisa dibilang tidak ini sekali lah, tidak besar-besar sekali, tidak seperti keluarga python ya. Dan yang menarik dari keluarga boa adalah mereka tidak seperti python yang bertelur ya guys. Jadi boa itu keluarga ular yang melahirkan ya. Jadi mungkin buat kalian yang tertarik breeding, bisa langsung tiba-tiba brojol lahir. Ada ini emerald tree boa. Pegang dong. Untuk makan, coba pegang nih, kita keluarin. Coba keluarin ya. Bot. Nah, kita coba keluarin. Ya. Ini waktu datang sih masih karakternya masih oke. Cuman kita coba ya. Kita handling. Nah, malu. Pinset kita kemana sih? Nah. Untuk size gini kita kasih makan dia itu red medium ya. Ini dia baru makan 2 harian lalu waktu datang. Jadi saya belum begitu mengenal ya, karena dia di sini baru 2 harian ya. Gitu, ya. Jadi kita mau handle with care supaya dia jangan terlalu galak. Ya.
ya. Bentuknya cantik ya, dia ada stripe-stripe putih di badannya. Bentuk palanya itu menurut saya sih semi-semi mungkin ke viper ya. Nah, dia mau mencium-mencium, gendus-gendus. Ini beracun gak? Ini tidak berbisa ya guys. Jadi so far sih di Urban Sport kita tidak pernah main yang berbisa ya. Yang lebih semi-semi friendly. Nah, ini friendly kan Mel, coba. Coba Budi. Nah, kalian lihat formasinya masih SS sedikit ya, dia belum nyaman-nyaman sekali. Karena kalau di luar termasuk favorit juga, dan rating di luar sih sebenarnya mereka hewan yang termasuk handlingnya itu mudah sebenarnya. Cuman tetap kalian mesti hati-hati karena giginya kalian lihat ya, beda dengan keluarga piton. Gondrongnya kali dua lah dibanding piton. Ya. Coba dikeluarin sama ini. Nih coba ya, kita keluarin giginya. Ekor masih anteng, anteng-anteng dikit. Oke, jadi buat kalian yang mau piara ini, disarankan kalian tempat pasang apa kandangnya mempunyai tempat untuk dia hanging ya. Seperti ini kita kali nih, kita pakai fosil kayu. Ya, ini kita ikat di atas ya. Atau kalian bisa mau simple pakai pipa PVC letter U. Dia pasti bertengger di tengah. Dia nggak akan namanya di dasar atau nggak ya, karena dia lebih bukan lebih, memang ke tree ya larinya ya, pohon kan. Dia mesti siap-siap coba nih ke depan. Oke, jadi kalian bisa lihat nih guys, kalau kalian mau bisa lihat langsung di Urban Squad. Kalian bisa Google Map lokasi kita, khususnya di Jakarta ya. Ini termasuk kura ular yang sangat jarang masuk di Indonesia ya. Rare item sekali. Dan kalau dia misalnya pengen piara condro, DTP, tapi takut diciduk, ini tidak dilindungi ya guys. Jadi aman untuk dipiara. Dan untuk di breeding juga, kita kebetulan punya pair sepasang, size nya sudah mau adult ya ini ya. Nah, oke. Sekarang kita coba masukin dulu kandang ini guys ya. Kita balikin dia biar dia anteng lagi, dia istirahat lagi. Nah, nah, kita biarkan dia balik ke formasinya ya. Nah, oke, sekian dulu guys unboxing kita tentang Emerald Triboa. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah ini. Thank you.